Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku, apa kabar? Ayo kita mulai membaca kartu. Seperti biasa teman-temanku, aku mengingatkan kita dalam prediksi umum, bacaan tunggal. Jadi rasakan, dengarkan. Pastikan kamu berada di case yang sama untuk mengikuti video ini. Pikiranmu tentang mereka dan pikiran mereka yang sesungguhnya bagaimana? Ya, kita buka dulu tentang pikiran kamu tentang mereka, dan nanti kita akan coba buka pikiran mereka sesungguhnya itu seperti apa. Ah, gitu ya? Apa yang kamu pikirkan tentang mereka? Ada The Sun, Leo Energy. Ada Ten of Cup, Water Sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Six of Pentacle, Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hermit, Virgo Energy. Under the deck di sini ada Two of Cup. Oke, Two of Cup, Knight of Cup, dan The Fool aku lihat. Baik, kita ambil tempat. Oke, teman-teman, jadi kalau aku lihat tebaran ini, aku bisa bilang, kalau kamu berpikir tentang mereka, intinya ada bahasa yang seperti ini. Aku tuh tahu kamu tuh masih butuh aku, masih suka aku, ya, ingin rekonsiliasi mungkin dengan aku kalau kalian terpisah. Hanya di sini energi kamu agak menutup diri. Mungkin karena kamu di sini butuh healing, butuh penyembuhan, butuh beberapa waktu sebelum benar-benar mengambil gerakan dan tindakan. Oke? Ntar teman-teman, aku minum dulu ya. Oke, jadi ada pikiran dari kita ya, dari kalian di sini. Aku tuh tahu kamu masih butuh aku, kamu masih suka aku di sini karena kamu melihat aku seperti mataharimu, The Sun di sini. Oke, Leo Energy. Jadi melihat kartu The Sun, mungkin juga ini ada gambaran kamu yakin sekali akan ada rekonsiliasi. Kamu yakin sekali dia tuh akan balik lagi, hanya dia butuh waktu di sini untuk kembali. Ya? Jadi ada keyakinan di sini bahwa kamu masih benar-benar peduli kepada aku. Oke? Kita lihat juga ada Ten of Pentacle di sana, teman-teman. Ini bercerita tentang kehidupan keluarga yang bahagia, ya. Bahkan ketika kamu di sini adalah lajang. Oke, tentang kasih sayang yang manis yang masih kamu butuhkan dalam koneksi ini. Intinya kamu masih mau, kamu masih suka aku di sini. Ya, kamu masih ingin mengambil beberapa langkah berikutnya bahkan di dalam hubungan ini. Mungkin ingin satu koneksi hubungan yang lebih dalam. Bagi beberapa mungkin yakin sekali bahwa kamu tuh mau sebenarnya berumah tangga denganku, menikah denganku. Karena kamu merasakan nyaman di dalam hubungan denganku. Ini adalah keyakinan tentang kita. Ya, di 6 pentakel, keyakinan lagi di sini. Dan aku yakin kamu masih ingin berbagi denganku. Secara energi, secara nyata di sini. Oke? Apakah itu dalam bentuk aliran keuangan, kebaikan, kemurahan hati, apapun itu. Masih, kamu masih ingin berinteraksi denganku. Masih ingin terkoneksi denganku. Oke, keyakinan dari diri kamu melihat tebaran ini ya, kamu yakin sekali bahwa pada suatu saat nanti kamu akan benar-benar datang dan di sini menawarkan perasaanmu kepadaku. Itu keyakinan kita tentang mereka. Oke, hanya kan di kartu The Hermit ini energi menarik diri, sehingga ada keyakinan dari kamu. Aku tahu kamu butuh waktu mungkin, ya. Memang tidak, gambarannya tidak ada energi kontak ini kalau udah ada The Hermit. Mungkin kamu masih butuh waktu sendirian, mungkin kamu masih butuh waktu mencari jawaban, mencari tahu sesuatu sebelum apa ya, di sini kamu benar-benar akan melakukan pergerakan dengan pasti. Karena di energi The Hermit ini ada perasaan kebingungan. Oke? Untuk mempelajari tentang sesuatu, tentang hubungan kamu, koneksi kamu antara kamu dan aku. Jadi keyakinan dari energi kamu bahwa kamu tuh masih membutuhkanku. Ada suatu hari kamu akan datang setelah energinya siap. Jadi kita lihat lagi. Pikiranmu tentang mereka. Yes, The Hermit dan kartu gunung. Ya.
Beberapa kalian juga mungkin berpikir di sini, kamu tuh tidak datang kepadaku kan buku di sini ya, mempelajari satu hal di sini. Atau memang ada satu hal yang membuat kamu sedikit terblokir. Seperti ada kendala yang memungkinkan kamu belum bisa datang kepadaku. Yakin sekali energinya seperti itu. Oke? Berikan lagi. Itu keyakinanmu tentang mereka, pikiranmu tentang mereka. Ada yang terbuka, teman. Yes. Ya, ya, lihatlah buku lagi di Energy the Hermit. Oke? Kamu sekarang menutup diri, kamu sekarang sedang mempelajari sesuatu. Saya tahu itu. Saya maklum itu. Dan saya tahu kamu akan datang di sini untuk berbagi kasih, berbagi kabar, berbagi cerita, rekonsiliasi mungkin, atau benar-benar membangun hubungan denganku. Itu pikiran kamu tentang mereka. Kamu yakin sekali bahwa orang itu masih suka kamu. Oke? Okay? Ayo teman-teman, kita tambahkan lagi beberapa kartu tentang pikiranmu tentang mereka. Nanti baru kita lihat pikiran mereka sebenarnya apa. Oke? Okay? Kamu yakin sekali seseorang butuh waktu di sini. Ya, bahkan ketika hubungan ini jeda, hubungan ini tidak bergerak, kamu tuh masih yakin, ya. Mungkin dia belum bisa datang karena sesuatu hal di sini, mungkin dia belum bisa datang karena dia belum menyelesaikan satu hal. Oke? Okay? Pikiranmu tentang mereka. Oke, okay, ya. Aku belum siap untuk serius terlalu cepat. Belum ada kesiapan dari dirimu, dari diri mereka. Itu yang kamu pikirkan. Ya, itu yang kamu pikirkan. Mereka belum siap karena ada energi the hermit. Mereka masih menggali, mempelajari. Beberapa di sini ada energi gunung. Ada yang terhalang di sini. Jauh darimu adalah waktu yang berat untukku. Dan kamu merasa yakin mereka pasti di sana merasa berat karena tidak ada kontak di antara kami. Karena energi yang sedang terpisah di antara kami. Karena sedang bertengkar di antara kami. Kamu yakin itu. Kamu tahu tentang itu. Oke? Okay? Baiklah. Itu beberapa perasaanmu tentang mereka, teman-teman. Masih ada keyakinan. A different person now, karena energi kamu sedang tertutup di sini, ya. Jadi apa yang kamu pikirkan tentang mereka adalah, ya, kamu berubah. Dia tahu itu, kamu berubah. Oke? Okay? Kamu menjadi agak tertutup, kamu menjadi agak dingin, yang sebelumnya energinya kalian nih ceria banget, happy banget, matahari, ya. Ada energi yang membakar antara kamu dan dia. I hope to someday reconnect with you. Dan kamu yakin sekali bahwa mereka masih ingin kembali. Hanya kamu masih menyelesaikan satu hal di sini. Apakah itu energy healing, penyembuhan, atau hanya perlu mempelajari, atau hanya butuh informasi lebih banyak untuk pergerakan, atau memang ada kendala di kartu gunung. Itu keyakinanmu tentang mereka. Ayo kita lihat bagaimana mereka sesungguhnya kepada kamu. Jadi teman-teman, kamu berubah, ya, dia sadari itu, ya. Kamu berubah. Dia tahu itu karena energi kamu yang dulu matahari tiba-tiba masuk ke energi hermit. Oke, dia tahu kamu berubah, tetapi kamu, ya, ini pikiranmu tentang mereka. Sorry teman-teman, ya. Jadi kamu tahu mereka berubah, tapi kamu juga punya alasan tertentu yang meyakinkan dirimu bahwa mereka masih suka kamu. Knight of Cup, kamu tahu. Ya, pada suatu hari dia akan datang. Memulai awal kembali dengan kamu, the full. Oke, okay? Page of One. Kembali kalian di sini kayak tertantang untuk sebuah petualangan, ya. Three of Pentacle. Kembali membangun koneksi yang mungkin saat ini terdiam atau memang belum dimulai. Oke, okay? Ayo kita lihat mereka yang sesungguhnya kepada kamu.
bagaimana mereka yang sesungguhnya kepada kamu. Jadi itu keyakinanmu tentang mereka. Mereka yang sesungguhnya kepada kamu ada six of sword, two of sword, ada the hierophant, four of pentacle, 1, 2, 3, 4, 5, kita ambil 5 untuk energi mereka yang sesungguhnya, dan di sini ada ace of one. Oh teman-teman, sepertinya apa yang kamu duga ini kayaknya tidak jauh meleset ya. Apa yang kamu pikirkan tentang mereka kayaknya tidak jauh berbeda. Oke? Okay? Lihat. Ace of Pentacle di bawah kartu. Yuk kita ambil tempat. Baik, teman-temanku. Tadi di atas adalah pikiran kamu tentang mereka. Kamu yakin mereka masih ingin kembali, masih ingin bersama kamu, masih ingin ada interaksi. Apakah ini hubungan yang belum dimulai atau di sini sebuah hubungan yang jeda bermasalah? Ya, ada pengertian dari diri kamu bahwa mereka sedang berusaha tadi ya di energi The Hermit, buku dan gunung. Berusaha untuk maju kepada kamu, hanya energinya belum siap. Itu keyakinan kamu. Coba kita lihat keadaan mereka yang sesungguhnya. Aku lihat tidak jauh berbeda, teman-teman. Kita lihat ada 6 pedang, 2 pedang, ada Hierophant, ada 4 of Pentacle dan Ace of One. Yes. Ini keren. Oke, teman-teman, ada six of swords. Kita lihat ini energi perubahan pergeseran ya. Jadi mungkin mereka memang sedang membuat jarak dari kamu. Secara fisik mungkin kamu dan dia terpisah di sini. Oke? Tapi aku lihat di sini ada perjuangan yang mencapai akhir ya. Gak tau lah, ini bisa. Sebentar. Iya. Ya, tidak harus bercerita tentang akhir hubungan karena aku melihat hubungan masuk ke S of One, oke? Okay? Jadi mungkin memang mereka sedang berpikir tentang arah dan tujuan hubungan ini. Coba meninggalkan bagian-bagian yang menyakitkan yang pernah terjadi di antara kalian. Bahkan jika ini hubungan baru, orang ini ya coba apa ya kayak melepaskan dulu apa yang terjadi sebelumnya, ya? Antara dia dan seseorang, mungkin dia baru putus cinta, mungkin dia baru apa, dia ingin meninggalkan itu dulu dalam energi tadi. Oke, okay? Energi The Hermit, di situ ada energi healing, energi coba mencari tahu langkah apa yang akan dia ambil. Ya, ada keinginan mereka untuk meninggalkan masa lalu dan terus maju ke masa depan yang mungkin hubungannya antara dia dan kamu. Oke, okay? Jadi kalau hubungan berjalan mungkin. Beberapa waktu yang lalu, seseorang di sini pernah menghadapi kekecewaan-kekecewaan yang dia coba dulu menghilangkan rasa lukanya, rasa marahnya di sini, rasa kesalnya di sini. Ya, kita lihat dua pedang di sini. Ini banyak energi udara ya, Gemini, Libra, Aquarius. Kita lihat Hierophant ada Taurus, elemen bumi lagi, dan di sini ada Ace of One, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, jadi terlihat ya energi orang ini terlihat bingung juga ada ya, karena menurut mereka dia juga harus mengambil keputusan yang masuk akal. Oke? Iya. Kita katakanlah orang yang masih butuh waktu, orang yang masih butuh banyak fakta di sini untuk melakukan sebuah gerakan untuk datang kepada kamu. Walaupun aku lihat dengan dua pedang, seseorang di sini mungkin mengabaikan emosinya karena dia berpikir logis di sini untuk menyangkal perasaannya. Ya. Hierophant, ini cerita tentang komitmen. Di dua sword ini ya, dua pedang ini juga teman-teman, aku nggak tahu apakah sebagian dari mereka seperti dihadapkan pada dua pilihan. Ya. Apakah di sini tentang karir dan cinta, atau ada dua orang tentang kamu dan kamu, atau di sini tentang rumah tangga atau kamu, seperti itu. Orang yang masih butuh lebih banyak fakta. Oke? Lalu kita lihat lagi ya. Ini energi Taurus, mungkin kalian terkoneksi dengan Taurus juga di sini. Ini orang yang dia melihat kamu sebenarnya
punya potensi baik di sini untuk berkomitmen dengan dia, untuk bermitra dengan dia, bahkan mungkin menginginkan tingkat komitmen yang lebih tinggi, komitmen yang lebih dalam di sana. Karena aku lihat energi dia masih menggenggam erat energi kamu, ya, di 4 pentacles. Oke. Orang yang sangat peduli kepadamu sebenarnya, ya. Hanya ada energi, aku nggak tahu apakah ada energi kecemburuan di sini atau energi posesif. Jadi melihat 6 pedang dan 4 pentakel di sini, beberapa mereka di sini kemungkinan besar masih menyimpan sesuatu dari cerita masa lalu. Apakah itu luka, apakah itu sakit, atau di sini kalau kamu terkoneksi dalam third party, orang ini masih memegang keluarganya. Itu yang membuat mereka dihadapkan pada 2 pilihan. Ya. Sehingga energi apa tadi yang terjadi di sini? Kamu tahu mereka sedang mempelajari, mendalami, mencari tahu, masuk ke dalam diri. Beberapa healing di sini. Beberapa memang karena ada kendala di kartu gunung. Oke. Okay. Baik, kartu ditutup dengan Ace of One, Leo Sagittarius. Ya, seperti yang kamu pikirkan, kamu yakin pada suatu hari mereka akan datang, aku lihat ya. Ya. Aku lihat iya. Pada akhirnya orang ini nanti apa ya, akan memasuki satu era baru karena dia melakukan perubahan, pergeseran di sini teman-teman, ya. Yang energi dia akan kembali merasakan kegembiraan, gairah lagi di dalam hubungan ini. Ada banyak daya tarik yang dia rasakan dari energi kalian. Ada banyak gairah yang dia rasakan di sini. Oke? Okay? Gairah, lebih kepada gairah di sini, ya. Jadi kalau ini adalah hubungan lama, teman-temanku, bisa saja ini adalah hubungan lama yang akan diperbaiki, diperbaharui lagi. Kalau ini memang hubungan baru antara kamu dan seseorang, orang ini akan benar-benar dulu melepaskan apa yang cerita dia di masa lalu, ya, masih ada di energi dia, ya. Dan pada akhirnya mereka akan benar-benar datang kepada kamu. Oke, okay? Seperti waktu yang dihidupkan lagi, dinyalakan lagi di sini untuk kalian berdua. Sehingga kalian berdua akan merasa lebih terhubung secara emosional. Oke, okay, teman-teman, ayo kita lihat beberapa kartu lagi tentang orang yang terkoneksi dengan kamu. Jadi, apa yang kamu pikirkan tentang mereka memang sepertinya tidak jauh berbeda. Ya. Kalau jauh berbeda aku akan bilang kamu halu. Ya, tetapi ini memang tidak jauh berbeda. Berikan bahasa dari mereka untuk kamu. Oke, tolong jangan menekanku dengan masalah yang membuatku sulit. Orang yang di sini dalam energi yang jangan memaksa mereka. Sebaiknya mereka tidak dipaksa. Ya. Sebaiknya tidak memaksa mereka. Contoh begini teman-teman, PDKT nih, PDKT tiba-tiba kita merasakan dia diam. Kita nyosor-nyosor terus, sebaiknya jangan. Karena orang yang memang benar-benar butuh waktu, seperti yang kamu pikirkan mereka dalam energi The Hermit. Oke? Okay? Ada beberapa energi yang masih dia genggam ini, energi masa lalu. Ya, contoh, kamu bertengkar dengan pasangan atau kamu baru saja mengecewakan dia. Jangan langsung memaksa dia tuh bisa balik kepada kamu. Mereka juga butuh waktu untuk melepaskan energi-energi masa lalu yang mungkin dia kecewa di sini. Apakah antara dia dan kamu atau dia dengan cerita lamanya, kita nggak tahu. Oke? Jadi jangan menekan. Ya? Kalau mereka berbicara di sini, berikanlah aku waktu. Jangan menekan aku, jangan memaksa aku. Oke? Oh, lihatlah di bawah kartu. Aku tuh akan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Jadi aku nggak perlu dipaksa, aku nggak perlu ditekan. Itu kata orang yang di sini. Berikan lagi bahasa yang sesungguhnya, perasaan yang sesungguhnya dari orang yang kamu pikirkan di sini. Oke, seseorang yang energinya di sini kita lihat ya, apapun lah yang tadi dia berusaha
dia butuh waktu untuk melepaskan beberapa hal di sini, karena juga ada pikiran dia di sini, aku tidak mau menyakiti kamu. Ya, seseorang yang benar-benar memikirkan langkah yang akan dia ambil di sini agar dia tidak menyakiti dirinya, tidak menyakiti kamu di sini. Oke, karena kamu ada satu hal yang menurut mereka berharga. Kau membuatku merasa utuh. Jadi ada energi orang yang di sini juga masih butuh kamu. Sampai dia juga berhati-hati dengan tujuan tidak mau merusak koneksi ini. Memang ya, terlihat mereka lambat mungkin menurut kamu. Tetapi ini orang yang memang butuh waktu. Oke? Energi mereka kepada kamu. Yes, kita lihat tadi ya banyak kartu pedang, sword-sword di sini, sehingga aku katakan ada banyak logika yang dia pakai di sini. Bahkan seseorang yang di sini ada yang menepis emosinya, menyangkal perasaannya. Oke, ini ada dua energi masuk ini teman-teman. Ya, pada akhirnya mereka akan datang. Ingat di kartu rider, aku pakai kartu yang ini ya. Secara simbol ada yang datang, ada yang pergi ini teman-teman. Cerita baiknya adalah ketika nanti menurut mereka, ya, mereka bisa datang kepada kamu. Mereka akan datang kepada kamu. Setelah mereka mengatakan bahwa urusannya selesai, kita nggak tahu urusannya di sini apa. Apakah dia dihadapkan kebingungan pada dua pilihan tadi, ada dua pedang, apakah karir, apakah apapun itu, ya. Mereka akan datang karena dia masuk ke energi Ace of One. Di sini juga ada cerita karena ini 6 pedang. 6 pedang ini bercerita tentang sebuah perubahan itu, teman-teman, ya. Tidak haruslah bercerita tentang menyatukan hubungan. Enggak. Beberapa perubahan dilakukan di sini demi kebaikan adalah memang melepaskan. Ada nanti yang benar-benar pergi, melepaskan. Karena ada bahasa dari mereka, aku tidak mau menyakitimu. Aku takut menyakiti kamu. Oke? Jadi aku enggak tahu ini kondisi ceritamu apa. Kalaulah ini cinta segitiga, bisa jadi seperti ini. Karena seseorang yang tidak bisa memberikan komitmen, karena rider tidak bisa memberikan komitmen, ya, ada yang di sini pada akhirnya benar-benar menegaskan, mengambil sikap dan berkata, mungkin karena Ace of One ya, dia datang kepada kamu dan berkata, kita tidak bisa bersama. Oke? Karena aku takut menyakiti kamu. Jadi di Hierophant di sini, kalaulah kalian mungkin untuk bersama, artinya mungkin sesama lajang, ya. Orang ini berusaha apa ya, menghapus semua rintangan di sini dan benar-benar berpikir untuk berkomitmen dengan kamu. Oke, tapi kalau di sini contoh ya. Ini cinta segitiga, ya. Hierophant adalah cerita tentang bahwa mereka juga sudah terikat dalam apa di sini ikatan sakral, karena itu kartu Hierophant. Oke. Jadi ada yang datang, ada yang pergi, ya. Ada yang nanti berpikir sebaiknya kita hanya berteman aja, sebaiknya non komitmen, ada juga yang berpikir seperti itu, tapi ada potensi mereka akan datang menghubungi kamu, teman-teman. Ya. Jadi paling tidak apa yang bisa kita tangkap dari sini, apa yang kamu pikirkan tentang mereka adalah tidak jauh dengan keadaan mereka yang sesungguhnya. Oke? Apa ya bahasanya? Pikiranmu nggak salah, gitu. Pikiranmu benar tentang mereka. Ya? Jadi aku lihat kamu yakin sekali mereka itu masih cinta kamu. Iya, gambarannya iya di sini. Oke? Bahkan ya, kalaulah memang mungkin seseorang ini di sini, mereka memang berpikir untuk bisa berkomitmen lebih dalam, lebih serius dengan kamu. Ya, mana lagi? Ayo kita ambil sedikit lagi dari mereka, beberapa kartu tentang mereka yang sesungguhnya. Karena ada beberapa cerita teman-teman di kartu gunung ini jelas-jelas kendala.
Jadi mereka ini dalam diamnya, dalam jedanya, dalam menarik diri, beberapa memang karena ada kendala, ya, ada blokir di sana. Oh my God, itu dia, ya, ada blokir di sana. Oke, tuh, ya, ada beberapa energi masuk. Aku nggak tahu kalian di energi yang mana, ambil yang hanya energi kalian ya, karena kita dalam prediksi umum. Teman-temanku, kalaulah ini cinta segitiga atau kamu terkoneksi third party, orang itu udah punya yang lain, lihat, sulit untukku memilih kalian berdua. Oke? Jadi sulit juga dia memberikan komitmen kalau mereka udah berumah tangga. Ya? Tapi kalau lajang, aku bilang apa tadi? Ada keinginan mereka untuk berkomitmen lebih dalam dengan kamu. Wow, kau benar-benar luar biasa. Jadi, apakah ini kondisi memungkinkan atau tidak memungkinkan? Orang ini sangat-sangat terpesona melihat kamu. Oke, sangat kagum melihat kamu. Apa ya, energi kamu itu sangat menarik menurut mereka. Baiklah. Teman-temanku, mungkin itu aja. Ya, pikiranmu tentang mereka. Aku mau lihat di kartu gunung itu apa untuk beberapa mereka. Berikan kartu gunung untuk mereka. Oke, iya, ada yang takut ya. Blokirnya di sini kartu gunung untuk energi mereka ini adalah bahkan untuk beberapa mereka, mereka takut bermimpi tentang impiannya kepada kamu karena tadi ini kayak third party ya. Dia tahu beberapa hubungan di sini seperti tidak ada arah dan tujuan, nggak tahu dia melihat ke depan itu seperti apa, ya. Tetapi sangat mencintai di sini. Ada gambaran mungkin tidak bisa memberikan komitmen. Beberapa kalian ini dalam third party mungkin ya. Oke, teman-temanku third party kah atau di sini orang tua yang tidak setuju kah? Jadi cinta tapi ada blokir besar. Oke. Baiklah, teman-teman, ambil bisa diambil, lepaskan yang bukan energi kamu. Saya Aisyah, salam dari Kusken dan terima kasih. Dah.